السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله jumpa lagi di ngaji bareng roker. bagi orang-orang yang terpilih, bagi orang-orang yang benar-benar merasakan perubahan akan nikmatnya ibadah, terlebih saat ramadan kemarin, meskipun wabah yang telah merubah banyak hal di kehidupan kita, namun hati takkan bisa memungkiri, hati takkan bisa berbohong. Bahwa tatkala bulan yang penuh rahmat Bulan yang penuh maufiroh ini meninggalkan kita semua Rasa haru Rasa sedih Hingga tetesan air mata pun Pasti akan menghinggapi di Setiap Insan Yang telah merasakan Nikmat dan indahnya ibadah Karena nilai ibadah Bukan lagi sebagai sebuah kewajiban namun tak lebih adalah sebuah kebutuhan manusia akan Tuhannya Inilah bukti bagi siapapun insan atau manusia yang susah atau sulit move on kaitulah yang susah akan move on dari menjaga diri dari menjaga hati, dari menjaga lisan dari perbuatan maksiat dan menjaga ibadah. Percayalah bahwa rahmat itu akan datang. Dan wabah ini akan segera diangkat. Dan percayalah juga bahwa hidayah ataupun petunjuk pasti akan datang pada siapapun yang Allah kehendaki. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrim illa huwa. Wa kulli syai'in Dan jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan melainkan Dia atau Allah. Dan jika Allah mendatangkan su suatu kebaikan kepadamu, maka dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dengan sulitnya kita move on untuk selalu mengingat Allah, itulah nilai sebenarnya akan keimanan. Iman itu bertambah dan berkurang, naik dan turun. Al iman yasdadu wa yanqus. Sering kita jumpai saat ini ya. Pada manusia zaman now, iman itu seringkali hanya ada di dalam masjid. Iman itu saat sholat. Namun seringkali iman itu ditinggal ya, di saat ke kantor, di saat ke pasar, di saat bersosialisasi dengan manusia di dunia nyata, di dunia maya. Seringkali iman itu ditinggal di dalam rumah, bahkan disimpan rapat-rapat dalam lemari. Di kantor, salah nah iman yang masih ada di rumah. Korupsi aja lah, gak apa-apa. Tanda tangan, oke ya Di pasar, saling ngobrolin tetangga, kompetitor ya mengurangi timbangan mengurangi takaran saat berjualan di dunia nyata pun seperti itu di dunia maya pun seperti itu saling menggunjing menfitnah satu dengan yang lainnya naudzubillah inilah yang sering terjadi iman kita tinggal di dalam rumah Iman hanya ada saat kita di masjid Kita mengingat Allah Saat kita sholat Namun saat kita tinggalkan sholat Iman itu kita tinggal di rumah Bahkan kita simpan dalam lemari rapat-rapat Na'udzubillah Namun Allah telah memberikan ciri-ciri pada orang-orang yang beriman ya. Pada dasarnya sebenarnya keimanan itu bisa kita maknai dalam diri kita Bismillahirrahmanirrahim Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat kulubuhum. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, hati mereka akan gemetar. Hati mereka akan bergetar. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Ayat-ayat suci Al-Quran Atau dibacakan ayat-ayat Al-Quran Ataupun dibacakan tanda-tanda akan kebesaran dan kekuasaan Allah Maka iman mereka akan bertambah Zadatum imanan Wa'ala rabbihim yatawakkalun Dan hanya kepada Rab mereka lah, hanya kepada Tuhan mereka lah mereka berserah diri atau bertawangkal. Hal seperti inilah yang akan memberikan rem ataupun bentuk perlawanan pada lisan, pada perbuatan untuk melakukan maksiat. Hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tentera. Percayalah. Allah bi dzikrillah tatma'innul qulub banyak aspek-aspek yang uh, perlahan dapat menambah keimanan kita. Salah satunya apa? Dengan keilmuan, dengan belajar, dengan belajar ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah akan menambah wawasan dan menambah keimanan kita Itu salah satu aspek untuk kita Tetap menjaga keimanan kita, duduk bersama dalam halakoh keilmuan, bersama orang-orang yang paham akan uh, syariat Islam, akan Al-Quran dan Sunnah, Bermudzakarah, berdiskusi yang akan menambah pemahaman dan... Uh, Penerapan akan ilmu yang telah dipelajari bersama dari syariat-syariat Islam yang benar, insya Allah ini akan menambah keimanan kita. Dan beberapa aspek yang bisa mengurangi keimanan kita adalah kebalikannya. Itu apa? Kebodohan. Seseorang yang tidak mau menggali dan menuntut ilmu yang ingin hidup. Seperti halnya wong bodoh ya Jadi wong cowok ya Itu akan Menurunkan nilai keimanan kita Juga uh, Lalai Atau sikap berpaling dari kebenaran Dan lupa Karena kebodohan Dan lupa ini adalah Hal yang Saling tidak bisa kita lepaskan, saling berkaitan. Makanya, Allah benar-benar menghargai orang-orang yang selalu menuntut ilmu dan mencari ilmu akan kebenaran. Juga, salah satu yang bisa menurunkan nilai keimanan kita adalah hal duniawi dan fitnah. Orang yang menyibukkan diri dalam mencari dunia, kesenangan, perhiasan itu yang akan menurunkan kadar keimanan kita. Dan juga uh, aspek lainnya adalah teman bergaul, yang jelek perangainya, yang buruk akhlaknya, bahkan jahat hatinya. Itu adalah salah satu juga yang akan menurunkan bahkan dapat merubah akidah kita karena teman dekat adalah sesuatu yang sangat berbahaya apabila teman kita adalah dari gorong orang-orang yang jahat akhlak dan perangainya seperti yang dipesankan oleh Nabi Ar-Rajulu ala dini khalili fal ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang dari kalian itu melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Man yukhalil. Teman dekat bisa mendatangkan manfaat bagi kita apabila mereka itu orang-orang dari golongan orang yang baik, orang-orang yang berilmu. Dan teman dekat bisa menjadi orang yang paling menjerumuskan kita akan akhlak dan akidah kita. Naudzubillah. Semoga Allah uh, tetap memberikan kita keteguhan hati untuk mempertahankan iman dan Islam kita. Dan Allah menempatkan kita pada golongan orang-orang yang tetap mencari Ilmu tetap mencari tahu akan keilmuan dan kebenaran, karena orang yang tetap berada dalam keimanannya dan tetap mencari tahu dan mencari ilmu, Allah berjanji akan mengangkat derajat lebih tinggi dari orang-orang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim Inilah janji Allah Semoga kita Selalu dalam lindungan Allah Untuk tetap menjaga Keimanan kita Tetap selalu sulit move on Untuk mengingat Allah Dan selalu Orang-orang yang mencari ilmu Mencari tahu Akan Hal-hal kebenaran Terima kasih yang tetap stay tune di ngaji bareng rocker. Semoga di tiap episode kita bisa mengambil hasanah dan kebaikan ya untuk kita ngaji hati bersama. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.